Ultraman Upin Ipin, gimana keadaan kalian sekarang? Sakit nih Kak Mail. Kemarin aku habis dikubur hidup-hidup. Udah, jangan nangis. Yang penting sekarang kalian udah dikeluarkan dari kuburannya. Dibantu sama si apa? Iya Kak Mail, kekuatanku habis nih. Oke, tenang ya. Kita akan pulang nih sekarang. Apa? Terima kasih banyak ya, udah membantu Ultraman Upin Ipin mengangkat batunya. Wah, si apa kuat sekali nih mengangkat semua batunya dan mengeluarkan Ultraman Upin Ipin. Zey, ayo kita pulang sekarang. Bang. Oke, ayo apa kita pulang. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya, Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita, Ultraman Upin dan Ipin. Sakit nih. Udah, kalian itu jangan nangis terus lah. Yang penting, kalian itu sudah dikeluarkan dari kuburan. Iya, Ultraman Upin Ipin gak boleh nangis. Masa Ultraman nangis sih? Iya betul tuh, katanya si Zarjit. Udah, kalian itu harus bangkit. Coba kalau kemarin gak dibantu sama si apa, pasti udah meninggal. Oh, iya tuh pemirsa. Si apa sekarang lagi mengangkat batunya ya. Widih mantap jiwa. Lihat tuh di atasnya ada avatar Eng pemirsa. Pang. Yang kemarin membantu proses pengeluaran Ultraman Upin Ipin dari dalam kuburan pemirsa. Ayo Ultraman Upin Ipin, waktunya kalian berdirilah. Kita pulang nih. Aku gak kuat berdiri nih Kak Mail. Kekuatanku habis. Aku akan berubah jadi manusia lagi nih. Iya gak apa-apa, nanti kalian akan disembuhkan sama kakek Ultraman. Kekuatan Ultramanku sudah hilang nih, gara-gara digigit sama monster Godzilla. Udah, tenang aja Upin Ipin. Jangan nangis terus lah. Iya betul, jangan nangis terus. Aduh, Upin Ipin nih. Ayolah, waktunya kita pulang. Bentar pemirsa, kita akan melihat keadaan kuburannya nih. Waduh, besar sekali nih pemirsa. Awas, hati-hati bocil. Jatuh kocak. Apa? Ayo apa? Waktunya turun apa? Jangan di sini. Pak. Aduh, si apa nih besar sekali pemirsa. Oh, lihat nih. Kemarin kuburannya ini pemirsa. Awas, hati-hati bocil. Jangan sampai kau jatuh ya. Nanti terkubur di sini dah. Ayo, waktunya kita bakal mengangkut Upin Ipin menggunakan mobil transformer nih pemirsa. Nah, kita akan kembali ke istana Ultraman. Ayo semuanya, bantu angkat nih Upin Ipinnya. Taruh di atas mobil transformer. Oke, kita sebagai temannya Upin Ipin, kita siap membantu. A few moments later. Semuanya jaga ya Upin Ipin, jangan sampai jatuh. Iya tenang aja, aku akan menjaga semua bocah ini. Pak. Oke, mantap Ultraman Gojek. Aduh Upin Ipin nih, kenapa sih masih sakit aja? Iya nih Kak Mail, sakit sekali. Ya sudah tenang, jangan nangis lagi ya. Apa? Ayo, waktunya pulang. Ngapain kau masih di situ? Si apa nggak mau pulang nih Kak Mail? Kayaknya si apa ini pengen naik di atas mobil transformer. Hah? Naik mobil? Waduh, kuat gak nih? Ayo, dicoba dulu lah Kak Mail. Waduh, si apa mau naik di atas mobil nih pemirsa? Gimana woi? Ya sudahlah, nggak apa-apa.
Bentar, kita mundurkan dulu nih, biar si Apa bisa naik mobilnya. Aduh, si Apa itu berat sekali ya. Semoga aja kuat nih mobil transformernya, pemirsa. Awas, pelan-pelan becil. Ayo Apa, waktunya kau naik. Pelan-pelan aja. Yeay, semuanya naik mobil nih. Apa? Diam ya, jangan bergerak. Kau sekarang udah ada di atas mobil. Oke pemirsa, waktunya kita perjalanan pulang nih. Waduh, mengangkut si Apa juga ya. Besar sekali nih dia. Apa? Jangan bergerak Apa. Ya ampun, si Apa kok miring gini woy. Apa? Udahlah, ayo naik. Awas, pegangan semuanya. Lihat tuh, di situ ada orang yang lagi sepedahan. Pak, minggir pak. Pak, jangan ngalangin aku lah pak. Aduh. Aku lagi baba hewan raksasa ini nih. Ya ampun, naik gunung lagi pemirsa. Pelan-pelan aja, kita pasti bisa nih pemirsa. Oke, mantap jiwa. Ayo lanjut. Mengerikan sekali kocak. Lihat nih, jalannya kayak gini ya. Sekarang kita turun nih pemirsa. Awas, hati-hati bocil. Tenang, pelan-pelan. Oke, kita pasti bisa nih pemirsa. Ya ampun, mengerikan sekali nih jalannya. Awas hati-hati. Oke, yoi. Kita menuruni gunung sekarang. Awas. Kamail, pelan-pelan lah. Aku takut nih di atas sini. Makanya, kau itu jangan di atas itu lah. Aduh. Awas hati-hati bocil. Kita bakal melewati jembatan kayu nih pemirsa. Ya ampun, muat gak nih? Oh, bisa nih pemirsa. Awas. Oke, keren sekali woy. Yoi, lanjut lagi. Kita turun nih pemirsa. Jalanannya ekstrim sekali ya pemirsa. Apa? Oh, jangan bergerak. Jangan teriak-teriak terus lah. Aku takut nih. Semuanya, pegangan ya. Kita turun gunung nih. Upin Ipin, gimana keadaan kalian? Aduh, sakit nih Kak Mail. Kita berhenti dulu di sini aja lah. Hah? Berhenti di sini? Ah, ya sudahlah, gak apa. Aduh, kenapa sih nih Upin Ipin? Dia minta berhenti di hutan-hutan ini pemirsa. Padahal ini adalah hutan angker, woy. Gak apa-apa lah, kita itu harus berani pemirsa. Karena ada apa? Kalau ada hantu, biar diseruduk dah. Upin Ipin, kita berkemah di sini dulu ya, sampai kau nggak sakit lagi. Iya Kak Mail, siap. Kita bermalam di sini dulu. Aku nggak kuat nih, naik turun gunung. Oke, nggak apa-apa. Apa? Ayo, waktunya kau turun. Kau pasti keenakan naik mobil ini. Waduh. Si Apa senang nih pemirsa naik mobil Optimus Prime ya. Oke lah, waktunya kita mencari tempat untuk berkemah woy. Aduh, mungkin di sekitar sini ya pemirsa. Itu apa woy? Ya ampun, ternyata babi. Ya ampun, kenapa ada babi dah. Woy babi, minggir, jangan di sini. Pak, mau dipakai kemah nih. Dia nggak mau minggir nih pemirsa. Ya ampun, babi. Apa kok babi? Pak. Oh, lihat nih. Babinya besar sekali ya pemirsa. Sama si bocil masih besaran babinya, woy. Awas hati-hati. Jangan-jangan itu babi ngepet dah. Babi, minggir sana. Jangan ngikutin aku. Oh, lihat tuh pemirsa. Babinya kok ngikutin si bocil ini? Pak. Semuanya, ayo waktunya turun. Kita akan mendirikan tenda nih. Wah, yeay.
aku suka sekali nih berkemah. Ayo sekarang. A few moments later. Upin Ipin, udah ya, kalian istirahat aja. Aku akan berjaga nih di hutan ini bersama teman-teman kalian. Iya Kak Mail, terima kasih banyak udah dibuatin tenda. Oke, sama-sama. Pak, oh, lihat nih pemirsa. Sekarang tenda-tendanya sudah jadi nih. Mantap jiwa. Awas hati-hati, jangan sampai kena api unggun, woi. Nanti bisa terbakar. Aduh. Dulu loh, itu ngapain Ultraman Taro? Taro, kau ngapain di bawah apa? Gak apa-apalah Kak Mail, aku tidur di sini. Pak. Enak nih, di bawahnya apa? Gak dingin. Oh, gitu ya. Ya sudahlah, ayo semuanya, waktunya tidur. Udah mau malam hari nih. Siap Kak Mail, aku tidur nih sekarang. Tolong aku. Waduh, malam-malam kok ada suara minta tolong sih? Jerjit, kau dengar nggak? Iya dengar. Udahlah, biarin aja. Aku takut. Ya janganlah Jerjit. Suara minta tolong siapa tuh? Pak, ayolah kita cari. Nah, kayaknya tadi suaranya Upin Ipin. Iya Kak Mail, ayo kita lihat ke sana. Upin Ipin kenapa dah? Oke, ayo kesini ikuti aku. Upin Ipin, Upin Ipin, kok kenapa? Waduh, kok kepalamu jadi Godzilla sih? Iya nih Kak Mail, aku nggak tahu. Pak. Tiba-tiba menjadi Godzilla sendiri waktu aku tidur. Ya ampun, bahaya sekali nih kalau kayak gini. Ah, mengerikan. Aku takut nih Kak Mail. Aku nggak mau jadi Godzilla. Ya sudah, sabar. Nah, si Ipin juga nih berubah jadi Godzilla. Nah, punya ekor lagi. Ipin, kok nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa gimana sih Kak Mail? Aku nggak mau jadi Godzilla. Waduh, gawat nih pemirsa. Sekarang lagi tengah malam, tiba-tiba Upin Ipin menjadi Godzilla ya. Pak. Aduh. Kenapa semuanya kayak gini kocak? Mungkin gara-gara kemarin digigit sama Godzilla. Jadi berubah ini woy. Aduh. Ultraman Taro, bangun. Bantu nih Upin Ipin. Apa sih? Aku masih ngantuk nih. Aku tidur dulu. Aduh, gak ada yang bangun nih. Ultraman Gojek, ayolah bangun. Semuanya pada tidur, cuma aku dan Jerjit nih. Ayo Jerjit, kita bantu nih Upin Ipin. Iya, apa nih pemirsa yang harus kita lakukan woy? Biar Upin Ipin ini kembali menjadi manusia. Kepalanya berubah jadi Godzilla dan punya ekor Godzilla juga. Okelah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita akan selamatkan Upin Ipin ini ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.